kota metropolitan Jakarta, para pengrajin ondel-ondel biasanya tinggal di lorong-lorong kecil perkampungan Betawi. Salah satunya Pak Zazuri, atau yang akrab dipanggil Bang Jack ini, menjadikan rumahnya yang terletak di Jalan Pemuda 2 daerah Jagakarsa sebagai Sanggar Citra Argawana sejak tahun 1995. Di rumahnya yang bergaya Betawi ini, Bang Jack tidak pernah berhenti berkreasi untuk menghasilkan ondel-ondel dalam bentuk berbagai jenis hiasan dengan ukuran yang berbeda-beda. Bahkan, Bang Jack bisa memanfaatkan barang bekas untuk membuat ondel-ondel yang lucu bagi anak-anak. Awalnya memang karena kita belajar seni, seni apa aja kita pelajari, tetapi akhirnya saya punya kewajiban moral ya. Di luar hal-hal yang lain, saya anak Betawi ya, paling nggak saya harus peduli sama Betawi saya sendiri. Kenapa? Saya melihat banyak masalah seni dan budaya ini di daerah-daerah, masyarakatnya nggak peduli.
dulu sebagai nolak bola, sekarang enggak, ondel-ondel sebagai hiburan, ya, sebagai sarana hiburan, sarana orang tahun atau apa persemian-persemian dipasang sebagai alat-alat dekorasi, bukan lagi tarian-tarian segala macam. Kalau dalam dunia seni, ondel-ondel masuk teater tanpa tutur, dulu seperti itu, diiringi oleh alat musik ya, gambang krom apa, tanjidor segala. Sekarang bisa diiringi dengan apa aja, kan gitu, sesuai dengan kebutuhan, keinginan masyarakat. Kan. Tetapi nilai ondel-ondel sendiri itu tidak berubah. Korea, Jepang, Singapura, Amerika, kan itu Belanda, kan itu yang sudah berkali-kali ya, kan Perancis itu juga yang ondel-ondel besar, Belanda juga yang besar, seperti itu. Kalau souvenir lainnya banyak, karena kan bayar ini kan langsung dia jual kemana aja, kan gitu. Kita nggak tahu dia bawa kemana, yang jelas semua itu produk kita mereka beli, mereka yang memasarkan di sana, kan gitu.